Assalamualaikum. Hai sahabat Anandaru. Hari ini kita akan membuat masjid dari bentuk geometri. Mari kita mulai. Pertama-tama kita siapkan kertas lipat warna-warni, lem, dan gunting. Pertama-tama kita potong kertas lipatnya menjadi bentuk geometri. Ada persegi, persegi panjang. Ini persegi panjang juga, dua buah dengan warna yang sama. Setengah lingkaran, lingkaran, persegi panjang dengan warna yang berbeda, segitiga, dan segitiga kecil. Selanjutnya kita tempel. Pertama-tama kita tempel yang bentuk persegi. Ini untuk warnanya boleh terserah teman-teman, warnanya bebas. Nah selanjutnya kita tempel yang persegi panjang, yang dua buah tadi, di bagian sisi kanan dan kiri. Selanjutnya kita tempel bagian persegi panjang di atas seperti ini. Kita tempel bentuk setengah lingkarannya. Ini sebagai kubahnya ya teman-teman. Selanjutnya kita tempel segitiga. Selanjutnya kita tempel bentuk lingkaran. Terakhir kita buat pintunya ya teman-teman. Nah persegi tadi, persegi panjang tadi kita potong dulu ujungnya, jadi bentuk melengkung seperti ini. Lalu kita tempel. Selanjutnya kita kasih bentuk bulan. Terakhir kita bisa tambahi gambar awan, teman-teman. Tara, sudah jadi. Terima kasih.